semua lebar kartu dan ikut. Jadi semalam kita nginep di sini di penginapan Bahagia. Kita ambil di lantai 3 itu harganya 200.000 dapat double bed. Dan view-nya itu cukup keren, langsung hutan pinus dan rumah-rumah warga. Ah, pagi Pak. Pagi. Bagaimana bau kamarnya? Sesak juga. Ya teman-teman, jadi ini penampakan kamarnya. Kita dapat dua bed begini. Harga 200.000. Maaf kamarnya berantakan. Bagaimana Bang? Mantap. Rekomendasi ini Bang, kalau 200.000 ini agak kurang sih. Kurang sedikit, apa? Komplain sedikit. Boleh, boleh, boleh. Selipnya kayaknya kurang. Kurang bersih. Bersih. Kurang wangi ya, kurang selimutnya wangi. Nih, masukkan untuk penginapan Bahagia. Selimut tak kurang harum. Bukan kurang harum, karena memang tidak harum. Agak apek. Jadi seperti ini toiletnya, bersih sih, iya guys bersih, tapi ada bau-bau apek sedikit. Coba kerang airnya dulu, lancar, mantap, sama tidak ada stand handuk, stand toilet.